Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Mirza Legawa, selamat datang di Legawa Gadget. Sebelumnya jangan lupa untuk klik tombol subscribe untuk support channel Legawa Gadget. Terima kasih. Mendengar kata kabel HDMI atau HDMI, biasanya langsung familiar dengan kabel yang menyambungkan laptop ke layar eksternal. Tapi siapa sangka kabel HDMI sekarang tidak hanya untuk laptop, tapi juga ada untuk smartphone. Ini dia PX-MHA-130 kabel HDMI untuk smartphone yang sudah 3-in-1. Buat yang belum tahu apa itu brand PX, jadi PX Indonesia adalah principal brand PX dari Taiwan. Adapun PX Taiwan sudah berdiri selama 53 tahun dan bergerak di bidang aksesoris multimedia, elektronik, dan produk CATV. Jadi kalau kita lihat dari pengalamannya, harusnya sudah tidak diragukan lagi dari produk-produknya. Langsung saja kita unboxing, dan di dalam boxnya kita mendapatkan satu buah kabel PX-MHA-130 dan sebuah buku panduan yang sudah ada dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Sekarang kita lihat kabelnya. Untuk build quality-nya, ini sudah terasa mantap. Berkat kabelnya yang sudah branded, dan bahan dari kepala colokannya ini full aluminium semua, jadi benar-benar terasa solid. Untuk portnya yang pertama adalah port HDMI, yang kepalanya ini cukup besar. Kemudian ada port USB, dan yang terakhir adalah port 3-in-1 ke smartphone-nya. Jadi sudah support untuk semua jenis port di smartphone, baik micro USB, Type-C, maupun Lightning. Untuk panjang kabelnya yaitu sampai 2 meter, yang ini saya rasa cukup panjang. Selanjutnya bagaimana dengan pemakaiannya? Di sini saya akan mencoba untuk menyambungkan smartphone Android ke TV saya. Yang pertama yaitu colokkan port HDMI dan port USB ke TV. Apabila TV-nya tidak ada port USB atau mungkin portnya penuh, bisa dicolokkan ke kepala charger ataupun power bank. Soalnya memang tujuannya sebagai sumber daya. Kemudian setelah smartphone terhubung, maka akan ada perintah download aplikasi mirroringnya yang bernama Sage Mirror Apps, jadi di-download saja. Selanjutnya di-set sesuai dengan buku petunjuk. Kalau sudah, cabut colokannya dan pasang kembali, dan layar sudah tersambung ke TV kita. Untuk maksimal resolusinya adalah Full HD, dan ini hasil tampilan layar serta suaranya cukup jernih. Dibuat nonton atau meeting sangat mendukung. Kita juga tidak akan takut kehabisan baterai karena smartphone akan otomatis ke-charge. Oh ya, kabel ini juga bisa digunakan untuk smartphone yang tidak support MHL atau Mobile High Definition Link. Digunakan untuk bermain game, ini juga cukup playable. Soalnya delay-nya saat kecil, jadi masih cukup responsif. Saya gunakan untuk bermain game app-app, ini masih mantap. Jadi untuk kalian yang pro player, dijamin makin betah lagi bermain lama-lama. Walaupun minusnya rasio gambarnya mengikuti di smartphone-nya. Jadi bisa dilihat bagian kirinya ini hitam saja, tidak bisa full screen. Soalnya kalau di smartphone di sini ada notch-nya ya, sedangkan kalau di TV jadinya hanya hitam saja. Oh ya, kabel HDMI MHA-130 ini ada garansi yang cukup lama, yaitu sampai 18 bulan. Dan juga terdapat customer service apabila ada keluhan ataupun pertanyaan seputar produk ini. Baik, bagaimana review saya mengenai kabel PX-MHA-130? Memiliki harga sekitar Rp250.000, saya rasa kabel ini cukup worth it untuk dimiliki. Mengingat build quality serta hasil tampilan layarnya yang cukup baik. Oke, cukup sekian gadget review mengenai kabel PX-HDMI MHA-130. Jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.